Halo semuanya, yeay, akhirnya udah bisa. Udah bisa, yeay. Bisa ketemu kalian lagi deh. Halo semuanya, selamat datang. Telat gak? Enggak kok, aku baru mulai. Hari ini aku bawa 3 boneka. Ini Tatang. Iya, jangan lihat yang ini. Yang ini Tatangnya. Nah, yang ini. Ini Nana. Ini Nana. Tatang with Nana. Hari ini A semua. Nah, terus ternyata aku baru menemukan secret, yaitu ternyata ada satu lagi. Dia itu ngumpet di belakang si Tatang, jadi nggak kelihatan deh. Nih, tuh gini. Terus dia kegencet, jadi begini. Terus dia marah deh. Terus kalau misalnya dielus, dia udah nggak marah. Tuh kan cheese. Fridzy udah mandi belum? Udah, aku udah mandi. Udah mandi kan? Fridzy belum mandi. Udah mandi. Udah makan? Udah. Aku udah makan. Cie, udah mandi. Kalian udah pada mandi belum? Fridzy udah sekolah? Belum, belum sekolah. Gak gitu ya tapi maksudnya. Aku besok sekolah. Sedih ya. Fridzy doain aku ya biar Verif Teater, amin. Semoga Verif ya. Fridzy pilih Larin atau apa tuh tadi? Aku pilihnya Laron. Fridzy udah sekolah ya? Belum. Aku besok sekolahnya. Siap gak? Enggak. Udah lama nih gak sekolah. Udah 2 minggu atau 3 minggu? Hampir 3 minggu kayaknya. Boleh online ke IG gak? Boleh. Fridzy rumahnya dekat masjid ya? Iya. Maaf ya, ada suara juga. Gak apa-apa kan? IPA atau IPS? IPA. Aku tidak suka IPS. Walaupun aku gak begitu suka IPA, tapi setidaknya IPA lebih better. MTK atau IPA? Widih, pasti MTK dong. Terima kasih giftnya. Wis, ada pesawat. Yeay, jatuh. Hati-hati. Zizi udah mandi? Udah, aku udah mandi. Kalian nanyain aku mandi mulu ya. Semangat live-nya kak. Terima kasih. Zi belum mandi. Udah, aku udah mandi ya.
aku udah mandi. Masih dikejar zombie. Kalian pada tahu nggak? Kalian nonton nggak kemarin? Wanginya sampai sini. Ini pakai sulap ya. Kalian namain ini dong. Ini soalnya ketinggalan gitu satu. Ini yang senyum. Ini yang tadi kegencet, ini yang marah. Kasih nama yang kembar. Kayak Nunu sama Nana. Nana yang agak kotak dia. Nunu yang itu. Moka Moki. Moka lucu. Yang ini Moka. Yang ini Miko. Gitu aja ya. Miko aja, jangan Moki. Ini Moka yang marah. Ini Miko. Moka, itu nama member Eyelid gak sih? Kalian tau Eyelid gak? Itu loh, tau kan? Tau kan? Fridzy, komen aku muncul gak? Muncul. Moka kucingnya kadal. Oh iya, ayo udah jangan. Ini kan gurita. Apa ya? Miko sama Mika. Ya. Miko, Miki. Mokel. Mokel atau Mokel? Kalau Mokel kasih E-nya 2, guys, biar aku tahu. Kalau E-nya 1. Kalau E-nya 2. Oh, Mokel. Oh, ya berarti udah benar. Oh, Mikey. Ya, Mikey boleh tuh. Jangan Mokel, kasihan. Mikey sama Miko. Gak kayak kembar. Mizi Mizo. Itu lucu deh. Mizi Miko. Itu aja ya. Mizi sama Miko. Okay. Ini Mizi. Karena dia lucu, jadi ada Z-nya. Kayak aku, Fridzy. Ada Kunti. Ya. Serem deh. Aku kejar nih. Ada tengkorak. Hahaha. Oke, ini Mizi, ini Miko. Sekarang kita sama Mizi aja ya. Tada. Kalian hari ini mau ngapain? Kalian mau aku ngapain? Cerita mimpi lagi. Mimpi aku gak banyak. Aku kayaknya mimpinya yang itu doang deh, yang aneh dan lucu untuk diceritain. Kasian banget ya ini dua. Aku timpa. Miko sama Mizi ya. Ingetin ya. Nyire Mawar, terima kasih kak.
Ceritain hal terseru dalam hidup kamu. Oh, sebenarnya ini bukan hal terseru sih. Hal yang paling bikin aku senang banget itu gara-gara aku waktu 2022 kan top 5 itu ya, apa, acara TV apa, unjuk bakat, ya kan, kalian tahu kan, itu 2022. Abis itu 2023 itu aku diundang sama orang-orang, dan itu tuh kayak seru banget menurut aku, kayak diundang show gitu, itu seru, senang banget diundang acara TV, diundang off air, diundang acara perusahaan juga gitu. Terus di 2023 pertengahan ya kalau nggak salah, atau ya udah mau akhir, itu aku dikabarin kalau misalnya aku masuk nominasi yang di luar negeri. Tahu dong, yang di Amerika, kalian tahu kan acaranya itu. Nah, itu bikin aku seneng, itu seneng banget sih, karena kayak bisa masuk nominasinya. Abis itu 2024, enggak sih, enggak 2024, 2023 November itu diumumin jadi JKT, jadi belakangnya T semua, ya kan? 2022, 2023, 2024 itu kayak beruntun gitu dapet yang kayak menurut aku tuh wow gitu loh. Pertama di Indonesia, terus kedua di Amerika, terus sekarang jadi idol di JKT48. Kayak oh my god, banyak surprise gitu loh. Terima kasih. Frizzy, aku disuruh oleng. Gak boleh ya, gak boleh. Gak boleh oleng gitu. Kamu besok udah masuk sekolah? Udah. Dongeng sih. Dongeng apa? Ya gimana kalau kita cerita dongengnya itu? Apa ya? Eh, jangan dongeng. Drakor-drakor atau dracin. Atau kalian mau ceritanya yang dari Indonesia? Coba kalian ini tulis. Wis, ada light stick. Ai 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 ai. Ada hantu lagi. Frizzy semangatin aku mau tanding. Semangat kak. Semangat. Telat gak sih? Enggak, aku gak telat. Gak ada yang telat kalau buat kamu. Wih, ada kos. Apa nih tulisannya? 100 buat kamu. Waro dong. Halo kak. Widih, main game dulu. Lagi ikutin drakor apa? Drakor apa ya kalau drakor?
aku lupa lagi. Cihi. Drakor terakhir aku ini Parasit. Oh, My Demon. My Demon aku enggak kelar-kelar episode terakhir. Aku udah nonton Parasit yang anime. Gimana? Seru gak? Jujur aku belum nonton Parasit yang anime sampai sekarang. Terima kasih Kak Ave atas gift komodonya. Rar. Terima kasih Kak Arya atas gift cendrawasinya. Wow. Terima kasih kotak kadonya. Ada ghost lagi. Messi ban lagi. Kalian gak bosan lihat aku Messi ban? Waduh, ada arcade game lagi. Piu piu. Go, ada badut lagi. Ih, kayak aku yang waktu di mobil. Foto badut sama guling aku. Guling aku sekarang udah gak warna biru. Mana yang kuning? Tebak apa ini? Tuh. Gombalin yang Oshihan Frenzy. Iya nih, banyak yang namanya belakangnya member lain. Tidak baik ya. Terima kasih Kak Afe atas gift emas batangnya. Ini kakaknya ketawa-ketawa aja nih. Terima kasih bunga mawarnya ya. Satu-satunya atau salah satunya nih? Izzy suka basket gak? Suka, tapi lebih suka kamu. Widih, CKT48 show. Berapa hari lagi aku show off air? Deg-degan. Berapa hari lagi ya? Lupa. Pasti buaya udah aktif. Terima kasih Kak Motorsportnya. Ada setan lagi. Frizzy love you. Love you too. Trick or treat with this. Masih lama trick or treatnya Halloween. Messi ban lagi sih. Izzy masih lama gak live-nya. Tergantung sih. Ini ada yang suruh dongeng, ada yang gak mau dongeng. Ini kalian gak solid deh. Ayo solid dong. Pengen di waro Zizi. Halo. Cerita yuk. Zizi udah mamam, udah. Gumush. Kamu juga gemes. Terima kasih Kak Adam atas gift motorsportnya. Ayo kita mau cerita apa nih? Aku tidak punya mimpi yang aneh lagi. So sad.
Oh iya, kalian kalian ingat kan kalau misalnya aku waktu di sekolah itu pernah ini apa? Pernah praktek drama. Ingat gak waktu itu aku bilang aku lagi ujian? Iya kan, aku lagi ujian kan waktu itu. Nah, itu aku ini bikin drama sama teman-teman aku. Terus dramanya itu dongeng deh. Kalian tahu ini enggak? Apa ya nama dramanya? Aku lupa lagi. Aneh banget ya, masa bisa lupa? Ujian loh. Itu loh, yang ayam itu. Yang tentang kerajaan. Yang ayam. Oh, Cindelaras. Tau gak? Aku yakin pasti banyak dari kalian yang gak tau Cindelaras kan? Ih pada tau. Sekarang nih kakak mengirim ke lawar. Widi. Widi. Cerita pas kamu ditembak temen kamu lewat. Oh. Kalian masih banyak yang gak tahu deh. Itu lucu banget. Eh, ada skydive lagi. Eh, kalian tahu gak yang aku waktu itu pernah cerita, kalau misalnya temen aku tuh ada yang confess ke aku tapi salah ngechat. Lucu banget ya sih, dia salah ngechat terus kayak aku sih jadi dia langsung menghilang ya. Kok kalian pada tahu? Kok tahu sih? Kok tahu? Tapi ada yang nggak tahu gak? Coba. Kalau tahu semua aku nggak mau cerita lagi. Nggak tahu. Nah gitu dong. Jadi gini, apa namanya? Dia tuh temen aku waktu SD. SD akhir-akhir gitu, kelas 5 atau kelas 6 aku lupa. Nah, tuh juga kakaknya nggak tahu. Aku nggak tahu Fridzi. Bagus. Jadi aku bisa cerita. Nah, jadi dia itu teman aku SD kelas 5 atau kelas 6 gitu kan. Terus abis itu dia tiba-tiba ngechat ke mami aku. Fridzi, aku suka kamu gitu. Ya kan? Gini tulisannya. Fridzi. Terus dikirim, aku suka kamu gitu dikirim, ya kan? Abis itu kan aku awalnya gak tahu, terus abis itu aku lupa mami aku cerita langsung atau dikasih lihat SSN chatnya gitu. Terus apa namanya, pokoknya mami aku kasih tahu lah ke aku. Terus aku kayak ngakak gitu kan. Terus mami aku awalnya tuh mau jawab gini, iya aku juga suka kok dari mamanya Fridzi gitu, tapi kan kasihan ya, nanti takutnya dia malu seumur hidup gitu kan. Jadi akhirnya mami aku gak jawab. Terus kan kalian pasti sebagai dia juga malu kan. Terus abis itu sebenarnya kita tuh lumayan dekat, maksudnya dalam arti tuh main aja gitu kan, main-main gitu sama temen cewek aku juga. Pokoknya suka ngumpul bareng aja. Abis itu besokannya gara-gara aku gak jawab chatnya, akhirnya besokannya dia asing gitu. Itu lucu banget. Dia langsung apa ya, kayak gak tahu apa-apa gitu. Dia langsung tiba-tiba udah gak pernah ngobrol sama aku. Terus aku ceritain ke teman deket aku, ke my best friend. Aku ceritain ke dia. Terus dia kayak ngakak gitu, karena dia lumayan dekat sama yang cowok ini gitu.
Asing gak tuh? Iya, dia lumayan dekat sama aku. Nah, ngomong-ngomong yang best friend aku ini, terima kasih Kak Razan atas giftnya. Ngomong-ngomong yang best friend ini, dia itu temenan sama aku dari SD. Abis itu aku pindah waktu SMP-nya, terus gak ketemu dia. Terus pas SMA aku ketemu lagi. Terima kasih Kak atas gift cendrawasihnya. Jangan-jangan sekarang dia oshiin kamu. Wih deh. Gak tau deh dia tahu aku atau enggak ya kalau di JKT. Iya gitu, jadi aku gak jawabin dia. Terus akhirnya besokannya dia kayak gak tau apa-apa. Tapi itu kan dari chat. Kalau misalnya langsung itu gak pernah tahu. Tapi kalau misalnya pernah tiba-tiba ya, itu aku juga bingung sih jawabnya. Jadi ya aku beruntung-beruntung aja. Kalian punya gak masa-masa yang lucu? Kalau itu menurut aku lucu sih. Soalnya dia kan salah ngechat gitu kan, jadi lucu aja. Terima kasih Kak Arya atas gift cendrawasihnya. Jangan-jangan dia lagi nontonin kamu. Waduh. Zizi, kamu SMA atau SMK? SMK. Tapi orang-orang kan bilangnya SMA. Jadi kalau aku lagi cerita, aku bilangnya SMA biasanya. Kelas berapa sekarang? Seangkatan harusnya. Kenapa kamu suka gombal? Karena aku buaya. Izzy pernah bondol gak? Gak pernah. Aku gak pernah bondol tau. Katanya tukang salon sih aku gak cocok ya kalau rambut pendek. Katanya udah bagus segini. Atau pendekan dikit aja. Kayak segini. Gue ini ngejar gak? Ngejar. Sini aku kejar. Take your treat. Masih lama kak. Terima kasih ya. Cerita apa lagi nih? Ayo cerita apa lagi? Kak Amrek lagi gak? Mau. Pengen. Boyanya gigit gak? Gigit. Buayanya tinggi gak? Maksud? Enggak kan buaya gak tinggi ya. Jadi cocok ya kan? Bener kan? Terima kasih Kak Andika atas gift motorsportnya. Zizi pendek kamu berapa? Ih, kalian demen ya tanyain aku pendeknya berapa, tingginya berapa, ya kan itu lebih bagus. GGWP. Disapa aku salto, ayo salto. Widi, terima kasih atas skydive-nya. Kakak yang ngasih tadi panahan hati itu, aku nanti ketemu kakak ya waktu visi nanti. Jawab ya yang gombalannya itu. Ada tumpeng. Fridzi, ringan badan kamu berapa? Ah, ini baru benar. Bagus kak. Sarangi. Pas sulap umur berapa? Aku sulap dari umur 7. Udah lebih dari setengah hidup ternyata. Udah enggak sih, enggak deh, pasti bener setengah hidup. Soalnya umur 7 lewat gitu. Kayaknya 7 setengah. Iya.
Terus sekarang kan udah umur 15, jalan 16. Bener, berarti setengah hidup. Ci suka pempek gak? Suka. Love. Terima kasih Kak Arik atas gift cendrawasihnya. Cerita pengalaman Zizi. Cerita apa nih? Apalagi ya? Tadi kan tentang temen aku udah. Apa ya? Terima kasih Kak Arik atas gift motorsportnya. Brum, brum. Frizzy suka pete gak? Aku itu bukan suka pete, tapi aku pernah nyobain dan enak gitu. Terima kasih Kak atas buket mawarnya. Aku terima kok. Mana ya? Ternyata aku belum ada nonton drakor lagi. Aku lagi nonton Dracin. Aku ada nonton Dracin anak sekolahan gitu. Seru. Oh, kalian tebak love language aku. Tapi sebenarnya ini bukan love language aku sih. Gini. Kalian tebak aku sukanya lihat orang love language apa. Tapi kalau buat aku apa? Coba tebak. Terima kasih Kak Emas Batangnya. Terima kasih Kak Drang. Ya. Aku tidak tahu cara nyebutnya. Suka baju warna hitam atau putih? Suka dua-duanya, itu warna favorit aku. Kalian harus jelasin pertama itu orang, aku lihat orang sukanya apa. Kayak misalnya aku nonton drama, aku sukanya love language apa kalau di drama. Nah itu dulu, coba jawabin. Word of affirmation, act of service, physical touch, act of service, quality time, give, semuanya dong. Ntar aku cari paling banyak. Act of service, physical touch, act of service, physical touch. Oke. Physical attack, aku anggap physical touch. Kalian benar. Aku itu kalau nonton drama sukanya act of service sama physical touch. Kayak hidden love. Terus ini jarang orang tahu, tapi ini seru. Apa namanya? Enggak sih, enggak jarang juga sih. Kalau kalian ikutin Drajin tahu. Go ahead. Tuh. Itu lucu. Itu physical touch deh kayaknya. Kayaknya ya. Physical attack. Act of magic with this. Itu aku. Terus aku ada recommend tulisannya sih tin ya. Aku lupa-lupa sih, cuman ini bagus. Ini karena kan aku suka badminton kan. Terus jadi akhirnya aku nonton ini. Apa namanya sih? Racket Boys. Tahu gak? Terus selain racket, aku tuh paling suka nontonin orang ini main tenis.
Jadi waktu itu aku nonton The Prince of Tennis. Itu Dracin. Itu Dracin. The Prince of Tennis. Iya, sebenarnya aku kebanyakan nonton drama tuh pasti ada animenya deh. Cuman aku tuh lebih suka yang reality. Iya gak sih? Iya. Aku lebih suka yang aslinya. Frizzy pause 2 kali, mau aku edit. Terima kasih Kak Ilpip Cayang Jiji. Aku juga cayang kakak. Ya itu aku rekomendasi The Prince of Tennis. Aku suka tenis itu gara-gara nonton ini. Tapi sebelumnya apa ya, kayak interest aja sih. Nonton Samdari. Iya nih, aku nanti nonton ya. Terus kalau misalnya buat kalian yang suka zombie, Train to Busan, Kingdom, bagus. Apa lagi ya? Ini aku sekalian lihat tau. Aku soalnya lupa judulnya. Alive, tuh bagus tuh. Mantap. Iya tuh, bener tuh kakaknya, Alive. Terus apa, kalau buat kalian yang bilang aku tuh kayak Inggrisnya tuh lancar, enggak tahu, sebenarnya enggak lancar juga. Cuman aku biasa kalau nonton Chinese drama itu subtitlenya itu English. Karena kalau misalnya Chinese drama itu aku kebanyakan nontonnya di YouTube. Aku banyaknya nonton di YouTube. Jadi dia biasanya cuma ada English doang. Nah itu tuh melatih. Jadi kalau misalnya kalian gak tahu bahasa Indonesianya, tinggal cari deh. Zizi suka coklat atau matcha? Aku tidak suka matcha tau. Tapi mami aku tuh suka ajak aku makan di kafe yang rata-rata tuh matcha. Gitu deh. Wah, ada angin topan. Ada ghostnya. Serem ya. The Prince of Tennis nonton. Nah, iya bagus kan? Nonton. Oh, nonton animenya. Iya kan? Setahuku juga ada animenya. Jump shot dong. Piu. Pilih coklat atau keju? Keju. Streamer paling ramah. Wede. Ada skydive lagi. Hati-hati jatuh. Z cowo basket. Ya gak kebaca. All of us are dead. Oh iya, satu lagi. Kalau zombie, all of us are dead. Itu bagus. Ya itu bagus. Frizzy nonton Vagabond gak? Enggak nonton. Oh iya, Frizzy cerita dong. Ya tadi aku belum ceritain tentang drama ya. Drama yang di sekolah, yang ujian. Jadi itu kan ada namanya, apa ya namanya? Nama ayamnya apa? Depannya C. Lupa lagi kan? Apa sih namanya? Oh ya, Cindelaras. Iya, namanya Cindelaras, bukan cinta. Kalau cinta itu ke kamu.
Iya, itu namanya cindelaras. Cindelaras tuh ayam. Jadi aku itu jadi permaisuri. Aku tuh malu tuh. Aneh banget. Hadir, Widih. Aku jadi permaisuri, aneh banget kan? Aku kalah, kalah sweet. Karena itu aku bukan gak pernah kalah, tapi gak pernah salah. Terima kasih Kak Arya atas gift cendrawasihnya. Kalian ingat kan? Aku itu bukan gak pernah kalah, tapi gak pernah salah. Jadi aku sengaja itu sebenarnya, gak bercanda. Ya, aku pokoknya kalah sweet. Jadi akhirnya aku jadi permaisuri. Terus yang menang sweet itu gampang jadi narator doang. Ih, kaget. Ih, serem deh. Kaget. Love. Iya, terus karena aku kalah, aku jadi permaisuri, teman aku jadi narator. Karena satu grup itu kan kayak 11 sampai 13 orang, ya kan? Ada hantu. Ih, bukan, bukan hantu. Itu apa? Buat bersihin spraynya jatuh. Abis itu kan ada 11 sampai 13 orang. Ceweknya tuh cuma 3 gitu. Sebenarnya awalnya ceweknya bukan 3 sih, ada 4. Cuman kita bisa switch-switch gitu loh. Ih, ribet amat ngomongnya. Kita bisa tukar-tukar gitu loh orangnya. Kayak kita mau sama siapa? Parah ya. Aku tidak ikut-ikutan. Jadi kita bisa switch gitu sama teman kita. Jadi dua-duanya harus setuju. Terus akhirnya sisa bertiga deh. Nah, ini kita bestie. Ini tidak boleh berpisah. Gitu. Nah, terus aku kalah deh. Terus kan permaisurinya ada dua. Jadi kan pasti cewek dua-duanya jadi permaisuri. Tapi aku sweetnya tuh cuma sama satu orang. Terus ya udah deh. Aku akhirnya mengalah jadi permaisuri. Gitu. Oke, mari kita cerita dongengnya. Jadi, pada suatu hari ada permaisuri jahat. Itu dia. Oh iya, aku jadi permaisuri jahatnya. Cocok gak? Aku jadi permaisuri jahat. Aku tuh pengen jadi permaisuri jahat karena scene-nya cuman ada 2. Terima kasih Kak Ice Endra. Gak cocok. Iya sih, emang gak cocok. Iya, aku gak cocok. Tapi gak apa-apa ya. Karena kan itu scene-nya cuma 2. Terus kayak aku gak sempet ngafalin dialognya. Ya, ya udah deh. Sebenarnya itu aku sama teman aku memperebutkan permaisuri jahat itu sih. Karena yang permaisuri baiknya itu sepanjang cerita sampai akhir itu dia masih ada. Aku gak mau. Terus kan malu juga kan jadi permaisuri gitu. Aneh menurut aku. Jadi lomba siapa cepet nulis di grup. Terus akhirnya aku kayak tulis cepet-cepet gitu. Permaisuri jahat sama dengan Fritzy gitu. Langsung aku kirim. Jadi dia kalah deh, kalah cepet. Terus nah, permaisurinya ini dia tuh manggil tabib kan. Nah, tabibnya tuh bantuin dia si permaisuri jahat ini. Permaisurinya bilang gini, dia udah bosen. Enggak, ayo kita pakai dialognya ya. Tabib, aku gak bisa guys kalau depan kalian. Ya, jadi dia ngomong, "Tabib, aku sudah bosan dengan menjadi selir." Oh iya ya, aku bukan permaisuri ding. Aku selir dulu, nanti baru berubah jadi permaisuri. Ya, "Tabib, aku sudah bosan menjadi selir. Aku ingin merencanakan rencana yang jahat buat permaisuri itu. Ceritanya, aku keracunan gara-gara permaisuri itu." Gitu. Terus kayak tabibnya setuju. Tabibnya kayak,
baik saya akan saya laksanakan perintah Anda gitu kan. Terus dikasih tahu lah ke rajanya kalau misalnya selirnya tuh keracunan gara-gara si permaisuri gitu. Terus selirnya kayak pura-pura kesakitan. Apa benar kamu kesakitan gara-gara teracuni oleh permaisuri? Iya benar raja. Iya benar raja. Aku diracuni oleh permaisuri karena dia iri padaku gitu kan. Terus itu tuh ngomong-ngomong kita tuh udah record sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau nggak hafal pun ada suaranya. Cuman kan kalian harus kayak dubbing gitu kan. Jadi tetap harus hafal gitu. Udah dong. Abis itu kayak rajanya panggil permaisurinya. Permaisuri. Terus permaisurinya muncul di hadapan raja. Berani-beraninya kamu sudah meracuni selir. Kamu iri kepada dia gitu. Abis itu kayak bawa dia keluar dari istana. Akhirnya permaisurinya diusir gitu. Kasian kan teman aku diusir. Permaisurinya diusir. Abis itu kayak disuruh bunuh sama si rajanya. Kasian kan, padahal kan permaisurinya gak salah, tapi dia mau dibunuh sama si raja karena rajanya gak mau dengerin dulu penjelasan dari dia gitu. Terus ya udah deh, akhirnya pengawalnya bawa si permaisurinya ke hutan. Abis itu kayak pengawalnya bilang, permaisuri tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Terus permaisurinya tuh lagi hamil tau, jadi kan kasian. Tapi aku lucu sih ngeliat temen aku kayak dia hamil. Oh iya, salah satu aku gak mau jadi permaisuri karena dia hamil. Kalian bayangin aja sendiri. Terus abis itu kayak apa namanya, si permaisurinya kayak apa ya, terharu gitu karena pengawalnya gak bunuh dia. Terus kayak, aku akan berpura-pura membunuhmu dengan pedangnya tuh dikasih darah kelinci gitu. Ya udah deh, abis itu dia balikan ke istana. Terus dia bilang sama rajanya, raja, perintah Anda sudah saya laksanakan, saya sudah membunuh permaisuri. Terus rajanya kan gak percaya. Terus dia tanya, mana buktinya? Terus kasih deh buktinya. Ini raja, pedang saya sudah terlumuri oleh darah permaisuri gitu. Terus yaudah, rajanya percaya. Nah di situ ada selirnya juga. Dia kayak, rasain kamu gitu. Keren gak aku? Fitnah, iya. Dia kan kayak, rasain kamu. Wis. Abis itu kayak beberapa bulan kemudian, ini aku skip aja ya, kayaknya sih aku skip ini ceritanya. Intinya kayak selirnya tuh merasa, wah, aku sekarang tuh udah bebas di istana, aku bisa ngapain aja karena udah gak ada permaisuri yang ngalangin aku gitu deh. Terus abis itu tiba-tiba di sebuah daerah gitu, sebuah desa kalau gak salah, itu tuh ada seorang ibu dengan anaknya. Nah ini dia si permaisuri dengan anaknya ini. Sekarang anaknya udah lahir gitu. Aku lupa nama anaknya, aku cuman ingat nama ayamnya, Cinderella Ras. Ya, terus anaknya kayak nemuin telur gitu kan di balik batu gitu. Terus kayak, ibu ini ada telur gitu. Terus ibunya bilang, ya kamu rawat telur itu sampai menetas gitu, kamu jaga baik-baik. Ya siap ibu gitu kan.
terus dirawat deh, jadi ayam jago dia. Nah, Cindelaras ini adalah ayam yang gak terkalahkan. Jadi ayamnya ini ayam tanding gitu. Ayamnya ini tuh gak pernah dikalahin sama siapapun. Keren kan? Bilang keren dulu. Ayo, cepat 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 cepat. Es, keren. Nah, abis itu tiba-tiba si rajanya ini tuh dengar kayak ada gosip tentang anak kecil ini sama si Cindelarasnya. Aku dengar-dengar di desa itu ada seorang anak kecil yang memiliki ayam yang tidak terkalahkan. Benar baginda, gitu kan. Dia ngomong sama pengawalnya itu, terus pengawalnya jawab, benar baginda, bawa anak kecil itu ke sini, dibawalah ke depan. Nah, dia kan gak tahu itu anaknya kan. Terus kayak dia ajak tanding ayamnya sama ayamnya si anak kecil ini. Terus sebelum dia tanding itu kan ada kayak rewardnya apa kan setelah itu. Nah, anak kecil ini bilang kalau misalnya Anda kalah, maka saya akan mengambil sebagian kekayaan Anda. Tapi kalau misalnya Anda menang, palanya dipenggal. Serem. Terus habis itu lawan dong. Nih, ini aja ya, anggap ini ayam. Menang. Ah, Cindelaras nih menang nih. Gitu kan. Cindelarasnya menang. Ya udah deh, akhirnya kayak si rajanya mengakui, ya aku sudah mengakui bahwa ayam kamu lah yang tak tertandingi gitu. Wis, aku mendukung Cindelaras. Gitu deh. Abis itu kayak aku lupa, dia tiba-tiba pokoknya nanyain gitu kan tentang ibunya kayak ayam jagonya tiba-tiba teriak, Kukuruyuk, akulah si ayam jago itu, anak permaisuri gitu. Dia bilang gitu. Terus kayak abis itu rajanya kaget, apa? Kau bilang permaisuri? Apakah kamu anak permaisuri? Dia nanya ke anak kecilnya. Abis itu dia bilang, iya benar, saya anak permaisuri, anak raja gitu. Ketahuan dong. Abis itu kayak rajanya mau ketemu sama permaisuri. Akhirnya dibawa, dituntun sama pengawal Cindelara sama anak kecilnya deh ke desa si permaisuri gitu. Widih, kasih hantu ini. Terima kasih kak. Abis itu dia jalan, nyampe. Terus kaget deh mamanya. Loh, raja, kenapa Anda ada di sini? Mengapa Anda tahu keberadaan saya? Anak kamu lah yang menuntun saya ke sini. Beda, keren kan? Terus kayak rajanya minta maaf sama permaisurinya. Maafkan aku telah memfitnahmu dulu. Maafkan aku permaisuri, gitu kan. Terus akhirnya udah baikan deh. Yeay, selesai. Tepuk tangan, tepuk tangan. Aku cuma jadi yang jahat doang tadi guys di depan. Yang ini dong. Rasain kamu gitu dong. Kamu jahat. Iya, aku jadi jahat. Selir jahat. Rasain kamu. Wis. Jadi kamu cewek kah apa cewek kah? Aku cewek kah. Nah, jadi pesan moralnya apa tuh? Pesan moralnya adalah
kamu tidak boleh memfitnah sebelum lihat kebenarannya. Ya. Oke. Okay. Aku punya pesan moral satu lagi. Kamu jangan kalah main sweet, kalau enggak jadi permaisuri deh. Aku kan maunya jadi narator. Gara-gara kalah sweet, aku jadi selir jahat deh. Sebenarnya aku bisa pilih jadi permaisuri, cuman aku enggak mau. Gitu. Jadi pesan moralnya jangan kalah sweet ya. Tips menang sweet. Biasanya sih cewek ngeluarinnya gunting. Tapi karena aku bukan cewek, ya aku pesulap. Wes. Enggak, bercanda ya. Ya. Tapi karena kata orang kok dibuka gitu triknya. Iya, kan aku udah bilang tadi aku bukan cewek. Jadi terserah aku. Aku enggak selalu gunting. Tapi dulu sebelum aku nyadar, ternyata benar, aku tuh selalu ngeluarin gunting tau. Jadi sekarang aku udah gak mau pakai itu, gak mau gunting. Tapi kalau keceplosan, ya berarti lagi jadi cewek. Ya tau, kebanyakan tuh pasti pada ngeluarinnya gunting deh. Kamu cewek Kak Z? Ya, benar, aku cewek Kak. Masa pesulap kalah sweet? Iya, kan aku udah bilang tadi. Aku itu bukan gak pernah kalah, tapi gak pernah salah. Tuh ada budget tuh. Gitu deh. Udah ya? Udah. Aku sudah selesai ceritanya. Nanti suara aku habis. Nanti gak bisa PC sama kalian. Jadi, sudah. Oke. Oh iya, PC berapa hari lagi ya? Kita video call berapa hari lagi nih? Gak sabar. Aku tunggu ya, Kak, jawaban gombalannya. The Wolf Katung. Aku kan buaya. Alligator cat. Si pacaran 5 detik. Anak kecil tidak boleh pacaran ya. See you in divisi. See you. Oke, okay. Karena dari tadi kalian minta Missy Ban, jadi kita bacain top gifter sambil Missy Ban. Sudah. Sekarang udah lebih jago kan, lebih cepat. Enggak, aku hari ini mau pakai poni Missy Ban-nya. Oke, nomor 10 ada Kak Andika Faris. Terima kasih, Kak. Nomor 9 ada Dapa Putra Siu Fisizi. Siu, terima kasih, Kak. Terus nomor 8 ada Kadrang. Terima kasih, Kak. Terus nomor 7 ada Ice Endra. Wis. Terima kasih Kak Ice Endra. Gantian, kita pakai ini. Nomor 6 ada Veto Sayang Fridzi. Ah, ini kita seumuran ya? Apa beda 1 tahun? Beda 1 tahun, kamu lebih muda atau lebih tua ya? Aku lupa. Ya, terima kasih Veto. See you Fisi ya. Nomor 5 ada Kak Arik. Terima kasih Kak Arik.
Nomor 4 ada Kak Ada Maulana. Terima kasih, Kak. Nomor 3 ada Kak Ilpil. Terima kasih. Nomor 2 ada Kak Arya Arif. Terima kasih, Kak. Nomor 1 is tiga-tiganya nih. Terima kasih, Kak V. Terima kasih ya semuanya. Nanti kamu tag aku ya. Aku tuh lebih tua atau lebih muda ya? Aku lupa. Oke, okay. See you di VC atau see you di off air. Oke, okay. Bocil. Enggak, aku bukan bocil. Bye bye. Mwah. Bye semuanya. Bye sayang. Anyang. Bye bye.